prinsip dalam penyelamatan sandera, kita mengedepankan komunikasi, mengedepankan persuasif, sehingga dampak dari penegakan hukum terhadap dan penyelamatan sandera ini tidak berimpact lain pada kejadian-kejadian lain. Saya tidak mau nanti ada masyarakat seolah-olah itu mereka keluar dari kampungnya, karena kemarin kan sudah ada itu. Yang di Wamena saja gambar lalu, yang gambar 2019 dikasih lagi di medsos, dibilang pengungsian. Ah, tidak boleh. Makanya kita secara perlahan, secara terukur, kita mulai lakukan pendekatan, negosiasi maksimal, baru kita mudah-mudahan nanti ada kebaikan dari yang membawa pilot bisa kita dapat. Tentunya itu jalan yang kami upayakan semaksimal dari para TNI Polri. Yang terakhir tentunya kami akan masuk secara tegas, terukur untuk bagaimana menyelamatkan. Jadi saya minta mungkin teman-teman wartawan nanti tidak masuk pada kejar-kejar waktu. Karena kita tahu di Papua ini kan itu yang ditunggu-tunggu. Nanti seolah-olah ini kan dampak daripada kegiatan penyelamatan sandera, ini kembali pada kami aparat TNI Polri. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.